Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihin aslamin ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala israfil amriyai wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى قال مفسر رحمه الله تعالى وَأَدَمٌ من أفعى في علم في دارين أمين وقال بَنُو أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم Ibn al-Fadli al-Huda ini Kau lah hadasana Yazidu Ya'ni al-Farisiya Ani ibn abbasin Telah berkata oleh Ibu Abi Hatim Telah bercerita kepada kami oleh Abi Bapakku Telah bercerita kepada kami oleh Muslim Telah bercerita kepada kami oleh Qasim bin Fadl al-Hudani Telah bercerita kepada kami oleh Yazid Ya'ni al farisi Ani An Abbas ibn abbasin Ibn al-Abbas Kau lah beliau berkata Inna ahla sama dunia Sesungguhnya penduduk langit dunia Penduduk langit dunia Ini langit pertama Langit dunia itu langit pertama Malaikat berarti ya. ya. Asyarafu mereka melihat Mereka memandang mereka mengawasi ya. ala ahli aldi atas penduduk bumi fara'awhum lalu mereka melihat penduduk langit bumi melihat mereka penduduk bumi ya'malunal ma'asiyah ya ya'maluna fil mudari dengan fil madhi ya mereka sering berbuat kemaksiatan al ma'asiyah suka berbuat kemaksiatan Ya. Jadi dilihat, ya suka berbuat kemaksiatan. Jadi kita nih berbuat maksiat dilihatin ama malaikat. Kita dilihatin tuh di kamar sendiri berbuat maksiat dilihatin tuh. Ya. kita sendiri di kamar berbuat maksiat dilihatin. Depan orang banyak kita belaga alim gitu ya belaga belaga alim malaikat lihat tuh padahal kita di kamar berbuat maksiat kalau kita jadi malaikat kita apa itu sentil juga loh <tuh TVs> <tuh> iya <academic> kenapa karena kita dikasih nafsu mau <tuh Jedi> sentil juga kalau malaikat enggak dilihatin aja udah Malaikat tugasnya nyatet doang. Mm -hmm. Ya, nyatet aja. Jadi kita malu kalau kita di sendiri apa ber, di banyak orang kita ya waro banget gitu ya sendiri berbuat dosa kita malu. Ya. Mm -hmm berarti kita ada apa? ada kemunafikan di dalam diri kita itu jangan kayak begitu malu dilihatin sama malaikat faqalu lalu mereka berkata ya rabbi wahai tuhan ahlul ardi ya malu, nabil ma'asi penduduk bumi itu mereka suka berbuat maksiat sering berbuat maksiat faqala Allah lalu Allah menjawab antum ma'i wa hum guyabun anni antum ma'i kamu itu bersama aku wa hum guyabun anni sedangkan mereka itu goib dariku enggak ngelihat aku kamu ngelihat kamu bersama aku pantas kalau mereka berbuat maksiat. Lagian manusia dikasih nafsu, kalau kamu nggak dikasih nafsu, kamu dikasih na, kamu nggak dikasih nafsu, manusia dikasih mas nafsu, pantas. Jangan celak manusia. <Nikun> Bahasa kita mau begitu, ya. Fakilah lahum lalu dikatakan kepada mereka Dikatakan kepada para malaikat Ikhtaru minkum salasatan Allah tang-tang ni malaikat Allah tang-tang eh, Allah tang-tang Tadi kan malaikat jelek-jelekin manusia Ditang-tang sama Allah Ikhtaru minkum salasatan Pilih olehmu di antara kamu malaikat tiga malaikat. Oh, kemarin kan dua. Fakhtaru lalu mereka memilih minum daripada mereka salah satu tiga. Ala ayyuh batu ilal ardi agar mereka diturunkan ke bumi. iya iya Jadi yang tiga itu mau diturunin ke bumi pilih ya ala ayyak ala ayyahkum bainal ardi ya atas bahwa ya tuh atas bahwa mereka maksudnya yang mereka itu berhukum memutuskan hukum perkara-perkara di antara ahli bumi ya untuk memutuskan hukum memutuskan perkara-perkara di penduduk bumi ay pilih tiga orang Wajala fiim, uh, wajuila fi adamina boleh juga juila dan dijadikan pada mereka al adamin jadi maful sani akan sahwat manusia ya yeah. dijadikan pada mereka pada malaikat dikasih sahwat manusia seperti sahwat manusia dikasih Fa umiru lalu mereka diperintahkan alla yasrabu khamran agar tidak minum khamar namanya taklib nih. Dikasih taklib jangan minum khamar ya. Ini larang. Dikasih sahwat lalu diperintahin jangan minum khamar. Wala yaqtulu nafsan dan juga jangan ya bunuh orang. Jangan bunuh orang. Awas, Wala yeah. yaznuna dan jangan mereka itu berbuat zina. Hmm. Jadi dibuat undang-undang sama Allah, dibuat taklif. Wala yasjudu liwasanin. Dan juga jangan sujud kepada berhala. Jangan sujud sama berhala ya. Fastaqala minhum wahidun. Eh istaqala ni ya, lalu mengundurkan diri ya minhum di antara mereka malaika malaikat wahidun oleh satu orang malaikat jadi tinggalan dua harut marut dua satu ngundurin ini ngundurin ini aku enggak dah Fa lalu dimaafin. Fa uhbithoh isnani lalu diturunkan dua malaikat ilal ardi kebumi. Diturunin. Diturunin. Ya. Fa atats huma imraatun min ahsanin nasi. Lalu datang perempuan kepada dua malaikat itu daripada manusia paling bagus paling cantik. Iya, yeah. Yukolulaha dikatakan namanya Manahiyatun Jadi nama perempuannya namanya Manahia, perempuan cantik Ngodain Malaikat ya, Yang baru tumben Turun ke bumi <laughs> Orang baru tumben Turun ke bumi Baru tumben dikasih nafsu <laughs> Sekali datang ujian Cakep banget tuh perempuan Perempuan ya Allah. Iya. Yeah. Kucing dikasih ikan ya. Yeah. <laughs> nah, kita kalau bisa ya, jangan ya Allah gitu. <laughs> iya, yeah, jangan anak muda, orang tua aja bisa telap. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> jangan kita menantang jangan. <laughs> Kalau bisa mah jangan ya Allah ngeri. Ya. Orang kadang diuji dengan pangkat, dia bisa atasin. Dengan duit bisa disodorin perempuan kalah. Sama perempuan dia enggak bisa ya. Fahawaya. Lalu kedua malaikat itu In, menginginkan perempuan itu, yeah. kalau bahasa kita, apa? jatuh cinta. Pandangan pertama, mau oh berarti cantik banget nih, bukan cakep ya? Cantik ya? <laughs> kalau cantik semua mengatakan cakep, pandangan pertama udah jatuh cinta malaikat, berarti cantik banget nih. summa ataya mansilaa fajtamaa indaha kemudian datang kedua malaikat itu ke rumah perempuan itu didatengin oh ini berani sekali nih didatengin ke rumahnya lalu berkumpul keduanya di sisinya ya di rumahnya tuh masuk ke dalamnya tuh Faaroda lalu kedua malaikat itu menginginkan perempuan itu fakalat lalu berkata perempuan itu la umma kepada keduanya la hatta tasroba khomri la enggak mau aku ya. tidak mau aku iya tidak mau melayani kamu berdua ya. hatta tasroba khomri sampai kamu minum khomarku baru aku mau melayani kamu Jadi laki dua perempuan satu, bukan dari sekarang, dari dulu. Ya. Ini perbuatan, ya, homo juga nih. Yang kayak begini, ya. kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan keturunan kita jangan ada yang kayak begini, ya Allah. Amin, amin ya Allah. Otak itulah ibna jari, sampai engkau membunuh. akan anak tetanggaku. Ya, suruh bunuh anak tetangganya. Wah. Wa tasjuda liwasani dan kau sujud bagi wasani berhalaku. pakola lalu keduanya berkata, "La nasjudu kami enggak mau sujud." Dibilang, bilang kami tidak mau sujud kata keduanya. Nih, yang kemarin saya katakan dua itu bisa pakai jama. Kan dua orang nih, tapi ngomongnya nas judu. Iya. Jadi dua bisa pakai jama. Nas, iya, nas judu. Pakola nas judu. Kami nggak mau. Jadi bisa yang kemarin tuh yang ditanya itu ya. Jadi bisa begitu. Lain nas itu di Balago juga ada kajian itu, ya. Jadi uh, tasnia boleh pakai hmm. jama. Pakualala nas juru kami nggak sujud. Nah. Ini dibahas juga di dalam kitab, ya. Jauharul maknun ini dibahas ya. ya, kita udah kaji itu ya, udah kaji ya, iya, hmm. di kitab saya juga tuh saya bahas juga di dalam kitab ya, atibian, At ya, itu juga ada di situ, ya, saya udah bikin kitab balago cuma memang dicetaknya mahal ya jadi saya baru bikin satu doang kalau udah, -udah punya duitnya baru cetak <laughs> summa syariba min al kemudian keduanya minum komar minum dia komar ya Khotala. kemudian keduanya habis minum khomar, keduanya membunuh habis minum khomar membunuh, semua sajalah kemudian keduanya sujud kepada berhala ya. jadi semuanya dapat gara-gara apa? khomar jadi khomar itu sangat bahaya sangat bahaya makanya umat Islam mau dihancurin pakai khomar Indonesia mau dihancurin pakai khomar ya. pejabatnya pakai duit <laughs> pakai jabatan <laughs> anak-anaknya pakai pakai khamar pakai ganja morfin sabu-sabu nah, itu iya jadi atas bawah mau dihancurin ya iya nggak tanggung-tanggung disogoknya miliaran triliunan ya orang dikasih triliunan misalnya. Allah, Faasrofah ahlu samai alaihi Lalu penduduk bumi ngelihat atas keduanya Harut Marut dua malaikat tadi. Jadi penduduk penduduk langit ngelihat Harut Marut melihat dua malaikat itu temennya yang tadinya di langit. Kata mungkin kok juga begitu sih kok juga begitu. Kok begitu? Astaghfirullah, dia maksiat Heran nih malaikat. Kok juga begitu? Oh iya, udah dikasih nafsu. Iya. Udah dikasih nafsu. Nah, saat itulah kemarin kita udah kaji juga baru dia memintakan ampun untuk malaikat baru memintakan ampun kepada ya untuk para ya makhluk yang ada di bumi. Emang begitu kita kita kalau udah ngalamin baru ya yeah, baru kita bisa bersikap adil. Maka oleh karenanya kita biar luas pandangan kita, sudut pandang kita biar luas. Nanti bijak. Bagaimana kalau kita jadi dia gimana? Gitu. Bagaimana kira-kira? Kita maunya apa kira-kira? Ya. -kira? Okay. Nah, kita berusaha supaya luas pandang sudut pandang kita biar luas. Insya Allah, kalau sudut pandang kita luas, kita akan lebih bijak. Kita akan lebih bijak. Bagaimana kalau kita jadi dia? Nah. Bagaimana hmm. kita, suami mau menang aja? Bagaimana kalau kita jadi istri? Ya. Anak, bagaimana kalau kita jadi anak? Murid, bagaimana kalau kita jadi murid? Guru, bagaimana kalau kita jadi guru? Semua. Rakyat, bagaimana kalau kita jadi rakyat? Pemerintah, bagaimana kalau kita jadi pemerintah? Nah, gitu. Sudut pandang kita biar luas. Pelacur sekalipun, bagaimana? Nah, <tuh> jadi pelacur. <tuh> arus kita pandang, sudut pandang kita tuh agak luas, biar luas. Bagaimana caranya? Jadi carikan solusi untuknya. Ya, bagaimana caranya? Faqalat lahuma lalu berkata perempuan itu kepada keduanya, akhbirani bil kalimati. beritakan kepadaku dengan satu kalimat alati yang idza qultuma qultuma ha, tirtuma Meritakan kepadaku dengan satu kalimat yang apabila kamu katakan kalimat itu tirtuma maka kamu ya diturunin hujan kata perempuan itu eh, uh, khabarkan kepadaku tentang satu kalimat ya mantra-mantra ya Ajarin aku mantra. Yang apabila kamu katakan tuh mantra itu kalimat itu maka kamu akan diujankan. Fa'akhbaroh. Lalu perempuan itu memberitakan akan dia. Fatorat. Lalu turunlah hujan. Maka fa'fa'akhbaroh. Lalu dua malaikat itu memberitakan. kepada perempuan itu fatarat oh. lalu turunlah hujan famusihat maka dihapus maksudnya apa bahasa kita dikutuk jamratan ya maka dikutuk perempuan itu menjadi bara api ini wazihi wa hiya zuharatu dan dia itu sekarang adalah bintang ya venus ya Zuhara wa amma huma ada yang baca zahra ya wa amma huma dan adapun kedua malaikat itu fa ursila ilaihim sulaimanu bin daud maka dikirim kepada kedua malaikat itu akan Nabi Sulaiman bin Daud untuk mendakwahkan dia menasihati dia ya yang lupa eh, tapi ini nanti kita lihat ya fakhayyarahuma baina azabi dunya wa azabil akhirah lalu ya ia Allah memberikan pilih akan keduanya di antara azab dunia dan azab akhirat ya, dikasih pilih antara azab dunia dan azab akhirat fakhtaro azab dunya lalu keduanya memilih azab dunia dipilih azab dunia fahuma maka keduanya adalah mana tani bainas samai wal ardi dipilih azab dunia dah. azab dunia kan ngelama, lama katanya maka keduanya ya digantungkan di antara langit dan bumi keduanya digantungkan di antara langit dan bumi Jadi dua malaikat ini digantung. Digantung di antara langit dan bumi. Gimana tuh ya? <laughs> iya, <giri> enggak ke langit, enggak ke bumi. Nah, tapi kata beliau di sini, <pikir> wahada hadza siyaqu ziyadatun katsiratun wa igrabun nakaratun. Ini ya, susunan ini, nah, ini konteks ya, bahasa sekarang mah. Yeah. Pada riwayat ini ada tambahan yang banyak dan keanehan dan kata yang berlawanan nakarah. Wallahu a'lam